Halo sobat Jibens Auto semua, kembali lagi di Gerbek Showroom, Showroom Visit. Kali ini saya ada di daerah Jakarta Timur, teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak, mudah-mudahan ada unit mobil yang lagi dicari, pastinya mobil impian buat teman-teman semua. Mahal dan murah itu relatif ya, teman-teman. Nanti bisa disimak dan bisa dihitung-hitung lagi nih. Mudah-mudahan masuk sama budget teman-teman semua. Kali ini banyak pilihan mobil yang beraneka ragam nih tentunya buat teman-teman semua. Oke, teman-teman terima kasih buat yang sudah like, comment, share, dan juga subscribe hingga Jibens Auto bisa seperti sekarang ya. Tanpa support kalian, kita tidak akan bisa menyajikan informasi jual beli mobil second berkualitas dan dunia otomotif lainnya nih. Oke, langsung aja ya, kita gerbek. Kayaknya saya udah kelamaan ngomong, langsung nih. Silakan disimak, jangan di skip-skip. Biar informasinya penuh dan nggak gagal paham buat teman-teman semua. Yuk, kita masuk. Kali ini sudah bersama kita ya. Boleh diperkenalkan nih dengan Mbak siapa, nomor WA dan alamatnya nih Mbak. Oke, saya dengan Nela. Siap, Mbak Nela ya. Nomornya. Ya. Nomor handphone saya. Siap. Kalau mau tanya-tanya mobil, betul. Langsung subscribe ke saya. 0812-9427-5416. Siap. WA dan telepon bisa ya Mbak ya? Bisa. Aktif 24 jam? Insya Allah. Insya Allah. Dibalas pas lagi bangun pastinya teman-teman. Yeah. Tapi tetap mohon bersabar ya kalau belum terbalas ya Mbak ya? Betul. Insya Allah dilayani dengan maksimal sama Mbak Nela sampai teman-teman bisa punya mobil ya Mbak ya? Mm-mm. Siap. Untuk alamatnya boleh nih Mbak? Saya ada di Jalan Dermaga nomor Siap. 6 Duren Sawit Klender, Jakarta Timur. Nama showroom saya Nusa Indah Mobil. Siap. Itu di Google Map diketik ada ya? Ada. Gampang banget, teman-teman langsung direct ke showroom Nusa Indah Mobil nih teman-teman. Untuk media sosialnya ada Mbak? Ada, Instagram saya namanya Nusa Indah Mobil Jakarta. Siap. TikTok juga ada, Nusa Indah Mobil. Saya okay. juga punya YouTube sendiri, namanya Citra Motor dan Nusa Indah Mobil. Wow, luar biasa, lengkap ya teman-teman. Nanti untuk updatean stoknya, selain di video ini bisa dilihat di media sosial tadi ya Mbak ya? Yap. Mantap teman-teman, langsung aja kita gaskan untuk stok kali ini. Ada berapa unit mobil nih Mbak? Kurang lebih kalau di showroom saya yang ini saya punya dua showroom. Ada dua showroom ya, teman-teman. Kita review satu dulu ya. Betul. Nah, ya. Di sini ada kurang lebih 20. 20 ya. Yang showroom satu lagi, Citra Motor, saya punya sama kurang lebih 20. Wow, luar biasa teman-teman. Jadi selain yang ada di video ini, teman-teman kalau mau cari unit lain bisa dicariin ya nanti Mbak ya? Bisa. Siap. Mantap teman-teman, langsung aja Mbak. Kita ke unit yang pertama yuk. Oke, mau mulai dari mana nih? Siap. Kita dari sana kali ya Mbak ya? Pojok. Okay. Ya, pojok. Baik teman-teman, kita ada Honda Freed nih Mbak. Boleh tahu Mbak detailnya bagaimana Mbak? Ini Freed tahun 2013. 2013. Nah, ini tipenya yang SD ya. Oke. Okay. Jadi sliding door-nya sliding-nya sebelah kanan kiri ya? Oke, okay, ya. Mantap. Yang ini AC-nya udah double. Oke, okay. Siap teman-teman. Interior juga ori ya Mbak ya? Interior ori. Oke, okay. Matic juga aman ya? Masih oke. Okay. Siap, transmisi aman, jaminan bekas tabrak, bekas banjir nggak ada ya? Nggak ada. Siap, teman-teman aman ya, dipastikan untuk setiap unit di Nusa Indah Mobil itu aman. Jadi tinggal langsung jawabnya nanti ke Mbak Nela ya? Iya. Siap, kilometer sudah berapa tadi Mbak? Kilometer biaya kontekan boleh, boleh ya? Boleh, mantap. Mantap. Kilometer 129.000. 100.000-an ya? Iya, ini atas nama pribadi. Oke. Okay. Kemudian pajaknya bulan 1 2023, cuman sih nanti okay. bisa terima panjang. Oke, okay, terima panjang ya teman-teman. Jakartanya selatan Mbak ya? Ini timur. Oh timur ya? Ya. S-nya ya, siap. Jakarta timur ya teman-teman. Buat teman-teman yang khususnya Jakarta Timur, langsung aja nih gaskan stoknya ada Honda Fit di Nusa Indah Mobil. Kasih harga berapa nih Mbak? Langsung. Kalau ini saya buka di 160. 160, nego ya? Mm-mm. Siap. 160 juta aja teman-teman nego langsung ke Bandela. Untuk yang mau kredit bagaimana Mbak? Kredit untuk paling minim aja langsung ya. Boleh. Paling kecil ini bisa 10 juta. DP 10 juta bisa? Ya. Oke, jadi TDP DP 10 juta aja teman-teman ya. Untuk angsuran berapa Mbak? Angsurannya itu di 4.690.000. Oke, 4 jutaan ya selama 4 tahun aja ya. Nah, siap. Itu juga bisa saya terima seluruh data Indonesia ya. Wow, seluruh Nusantara bisa ya, diproses. Bisa. Siap, teman-teman ya, spesial. Rumah kontrak juga bisa. Rumah kontrak juga dibantu ya. Untuk mobil ini ya yang DP 10. Oke, okay, siap. Kayak gitu teman-teman. Lanjut, Mbak. Ke unit berikutnya yuk. Oke. Okay. Kita ada R3 nih, teman-teman. Ya. Suzuki apa nih, Mbak, detailnya?
Ini Suzuki R3, tipenya GX, tahun 2012. 2012, ya. Matic ya? Manual. Oh, yang manual. Karena siap. Kalau R3 2012 itu cuma ada manual aja. Manual ya, ya. Siap. Mantap teman-teman. Jadi bisa nanti cari-cari informasi juga bisa nih ke Mandela nih. Siap. Kilometer sudah berapa nih, Mbak? Kilometernya 136.000. 136.000-an ya. Siap. Untuk detailnya biar nggak ada dusta di antara kita Japri ke Mbanela ya. Benar. Siap. Interior juga wangi ya, Mbak? Bersih? Wangi, bersih, cantik. Oke. Okay. Bersih juga aman ya. Iya. Mantap. Langsung, Mbak, kasih harga berapa nih? Ini saya buka di 118. 118 juta nego ya? Nego. Siap. Untuk yang teman-teman mau kredit nih, Mbak? Oke, okay, kalau mau kredit, ini DP-nya spesial banget. Oke, ini bisa tempat? 2 juta aja. 2 juta? 2 juta. Wow. Udah termasuk cicilan pertama loh. Wow, luar biasa ya. Teman-teman punya mobil bawa duit 2 juta aja ya. Siap, sama itikad baik pastinya ya, Mbak ya. Iya. Angsurannya berapa kira-kira, Mbak? Cicilannya 3.498 untuk 4 tahun, kalau 5 tahun 3.159.000. Siap, mantap ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih, Mbak, misalkan ada dana lebih, bisa juga ya. Itu akan mempengaruhi juga sama angsuran nantinya ya. Nanti akan turun. Betul banget. Langsung ya gaskan untuk R3-nya. Pajak juga sudah panjang kalengnya ya. Sudah, ini siap. Sampai 2023 ya. Ya, betul. Kemudian juga ini yang untuk 5 tahun ya, khusus 5 tahun DP 2 juta tersebut juga ya. Sudah dapat asuransi all risk 1 tahun. Wow, ada asuransi all risk ya. Asuransi utamanya. Udah masuk ya. Asuransi juga ada ya. Iya, sama aja sebenarnya, nggak ada DP. Betul banget. Sebenarnya ya, cuman DP-nya malah minus ya. Ya minus. Benar. Mantap, teman-teman. Yuk, langsung gaskan ya, Mbak, ke unit berikutnya. Ya. Kita ada Daihatsu Terios, teman-teman. Detailnya bagaimana ini, Mbak? Ini tahun 2021. 2021? Wow, luar biasa ya, teman-teman. Tipenya ini yang X. X yang ya? Tengah ya. Oke, tengah. Siap. Nah, dia udah pelek racing, udah kasih double. Bedanya sedikit sama yang R ya. R ya. Nggak terlalu banyak. Betul, siap. Ya. Interior juga ori ya, Mbak ya? Ori. Kilometer sudah 15.000. 15.000 masih ya. Wajar ya, teman-teman. Pemakaian wajar. Pastinya kondisinya juga oke nih, luar dalam. Mesin ya. Juga jos ya. Iya. Siap. Pajak juga masih panjang, teman-teman. B mana nih, Mbak? Ini Bekasi. Bekasi ya, siap. Oh iya, sorry Mbak, pajaknya kira-kira berapa sih ini tahunnya? Ini 3 juta lebih lah, di bawah 3 jutaan 4 juta. Ya, masih di bawah 4 juta teman-teman. Silakan dihitung-hitung lagi buat operasional nanti ya Mbak ya, kalau punya mobil ini pajaknya berapa, ya. Gitu. Siap, langsung Mbak, kasih harga berapa nih cashnya? Ini saya buka 240. 240 juta ya? Ya. Bisa nego. Oke, nego ya? Nego. Siap, untuk teman-teman yang mau kredit Mbak. Terios juga, DP-nya juga canggih ini, 2 juta juga. Wow, nah. 2 juta? Iya, keren. Jadi, ya. Teman-teman punya duit dana 2 juta, langsung aja gaskan ke Mbak Nela ya. Iya, itu siap. Sudah cicilan pertama juga. Sudah masuk juga? Iya, dan nggak ada biaya embel-embel ya. Oh gitu? Uh-uh. Wow, luar biasa ya. 2 juta tok aja, dah. Siap, mantap teman-teman, 2 juta aja bawa Terios seri X tadi ya Mbak ya? X. Siap, mantap. Untuk angsurannya berapa nih Mbak? Kalau yang 4 tahun, 6.722. Siap. Kalau yang 5 tahun, 5.658. Oke. Okay. Kalau mau 6 tahun ini juga bisa. Wow, ada ya. DP-nya 4 juta, cicilannya 5.110.000. Siap, langsung aja disesuaikan pastinya buat teman-teman semua. Mau promo yang kali ini DP minim 2 juta atau 4 juta, atau mau yang lebih dananya silakan disesuaikan ya. Ya, bisa. Mantap. Langsung yuk ke unit berikutnya. Oke, Mbak Nela, kita ada Toyota Sienta nih, teman-teman. Ya. Silakan informasi detailnya nih, Mbak. Ini Toyota Sienta, tipenya G. G. Tahun 2017. 2017. G ya. Matic? Matic ya. Kilometer sudah berapa, Mbak? Kilometer 85.000. 85.000 ya. Oke, kalau tadi ada yang Terios, SUV, ini ada yang MPV nih. Buat teman-teman semua yang punya keluarga kecil, cocok ya, Mbak ya? Ya. Siap. Warnanya apa nih, Mbak? Muat kok kampung. Bisa ya? Warnanya apa nih, Mbak, kalau di STNK? Ini warnanya si bronze ya. Bronze ya. Siap, teman-teman. Pajak juga panjang ya, Mbak? Pajak panjang. B-nya timur ya? Timur, tangan siap. Pertama yang. Tangan pertama juga. Oke, mantap, teman-teman. Langsung aja, Mbak. Gaskan, kasih harga berapa nih? Ini saya buka 175. 175 juta, masih nego ya? Nego. Siap, untuk di video kali ini harganya teman-teman silakan nego langsung ke Mbak Nela. Nggak perlu sungkan, Mbak ya? Iya, nanti aja. Konsultasikan saja sama Mbak Nela, teman-teman cari unit apa dan punya budget berapa, itu nanti ditemukan jalan keluarnya, Mbak ya. Mm-mm. Siap, mantap teman-teman. Jadi full service nih dari Nusa Indah Mobil bersama Mbak Nela. Yep.
Langsung aja, Mbak, untuk yang mau kredit. Ya. DP-nya paling kecil 13 juta, Pak. TDP 13 juta? Ya. Sudah cicilan, masuk angsuran pertama? Sudah. Sudah ya? Siap. Cicilannya 4.843. Wow, masih 4 jutaan ya, teman-teman. Silakan langsung gaskan langsung ke Mbak Nela nih, tanya-tanya dulu. Oke, Mbak Nela, sorry sebelum lanjut lebih dalam lagi. Untuk yang teman-teman mau booking fee bisa berapa tuh, Mbak? Booking fee minimal 1 juta 2 juta. 1 juta 2 juta bisa? Bisa. Siap, mantap teman-teman. Setelah booking fee, teman-teman bisa langsung test drive dulu ya, Mbak ya. Dipastikan unitnya baru nego, enak ya, Mbak ya. Jadi teman-teman silakan kalau ada sanak saudara, teman yang dekat sini, bisa dulu booking fee, bisa diwakilkan juga test drive ya, Mbak ya. Boleh. Siap, test drive, cek unit, baru nego bisa ya, Mbak ya. Bisa. Mantap, seperti itu teman-teman. Jadi full service melalui Mbak Nela di Nusa Indah Mobil ya, teman-teman. Lanjut ya, Mbak, ke unit berikutnya. Oke. Okay. Baik teman-teman, kita lanjut agak ke dalam, ini masih banyak stoknya, jangan di skip-skip videonya. Lanjut Mbak, ke unit berikutnya, Toyota Vios apa nih Mbak? Ini Toyota Vios tipenya G, tahun 2007 Matic. 2007 Matic ya? Ya. Siap, kilometer sudah berapa nih Mbak? Kilometer sekitar 150 ribuan. 150 ribuan ya, tapi tetap aman ya teman-teman. Masih pajak okay. Juga oke ya, panjang ya? Pajak panjang. Wow, luar biasa, 12 ya, Desember ya. Tahun depan teman-teman. Langsung aja Mbak, kasih harga berapa nih Mbak? Ini saya buka di 90. 90 ya? 90 juta aja teman-teman masih bisa nego Vios-nya ya. Mm-mm. Siap, ini kalau teman-teman datang langsung bisa lihat sih kondisinya oke nih. Fresh masih banget ya, Mbak? Oke, masih bagus. Siap, langsung. Itu dalamnya sarung jok ya, bukan ganti ya. Masih di cover semua. Ya? Mm-mm. Siap. Kalau yang mau kredit masih bisa, Mbak? Bisa, masih bisa. Kita DP-nya berapa nih? 15 juta. DP 15 juta, angsuran berapa? Angsurannya di 2.516.000 itu 4 tahun. Wow, 2 jutaan. Angsurannya 2.500.000 ya? Iya, betul. Selama 4 tahun nih. Masih di bawah 3 juta, terus angsuran per harinya 100 ribuan nggak nyampe ya? Iya, kalau masih mau nyari mobil yang nyaman, penampakannya masih bagus. Betul. Terus fiturnya lumayan canggih, ini kan ya. Sudah keyless ya? Betul, loh, nah, sudah keyless ya. Cocok. Siap, teman-teman. Ya. Langsung gaskan aja. Booking fee bisa 1 atau 2 juta, langsung cek unit, nego-nego lagi bisa ya Mbak ya? Bisa. Mantap, langsung yuk ke unit berikutnya. Ke sebelah sini nih Mbak. Ini oh ini masuk. Baru dapet ya. Ya? Baru dapet. Oke, masih siap. Masih anget. Oke, teman-teman ya. Nih baru banget datang, tadi saya juga lihat Nissan Grand Livina ya Mbak ya? Iya. Boleh tahu Mbak detailnya bagaimana Mbak? Ini tipenya HWS. HWS ya? Manual 2012. Manual. 2012. Ya. Kilometer sudah berapa nih Mbak? Kilometer 130 ribuan. 130 ribuan teman-teman. Interior tadi udah di cover apa? Paten tuh Mbak? Oh ini paten. Paten ini. Ya? Ya. Siap, mantap nanti teman-teman. Ya maaf ya, ini kotor ya. Ya nanti ini masalah gampang mandi. Ya Mbak ya. Bisa dibersihin lagi nanti. Siap. Interior juga cakep nih teman-teman. Ornamen beige ya Mbak ya? Siap. Langsung aja Mbak, kasih harga berapa nih Mbak? Ini saya buka di 105. 105 juta. Di nego aja ya nanti bisa ya? Bisa nego. Siap. Yang mau kredit bisa Mbak? Itu belum saya hitung. Oh belum, untuk hitungan kreditnya belum ada teman-teman, nanti japri langsung ke Mbak Nela ya buat yeah. Teman-teman yang minat mau kredit. Pajak juga panjang ya Mbak? Pajak bulan 6. Siap teman-teman, langsung nih gaskan ke Mbak Nela di Nusa Indah Mobil teman-teman. Langsung yuk Mbak ke unit berikutnya. Baik teman-teman, tak ada Toyota Avanza apa nih Mbak? Boleh ini tahu detailnya? Ini Avanzanya 2012. 2012. Tahun 2012. Yep. Tipenya G. G. Matic. Matic ya? Iya. Siap, mantap. Ini masih mantap juga teman-teman. G Matic. Kilometer sudah berapa Mbak? Kilometer sekitar 90 ribuan. 90 ribuan ya, masih di bawah 100 ribuan ya teman-teman. Ya, layak banget, recommended. Pajak juga panjang ya Mbak ya? Pajak masih panjang. Bulan 7 ya, 2023 teman-teman. Siap. Ya. Oke Mbak Nela, kondisi mantap luar dalam teman-teman. Kasih harga cash berapa nih Mbak? Saya buka di 118 juta. 118 nego. Juta nego ya? Yap. Siap, mantap teman-teman. Ini untuk DP ya? Ya DP. DP-nya itu paling kecil 9 juta. DP 9 juta bisa? Ya. Siap teman-teman. Bisa sampai 5 tahun. 5 tahun, berapa tuh kenanya angsurannya? Aku kasihnya 5 tahun aja ya, ya, biar murah ya. Betul, teman-teman. Kalau yang ini, jadi 3.076.000 sudah termasuk cicilan pertama juga. Wow, 9 juta teman-teman, masuk angsuran pertamanya 3 jutaan ya. Juga sudah dapat oris setahun. Oris juga setahun, teman-teman, jaminan garansinya nih. Mantap, teman-teman, langsung aja ya. Tanya-tanya dulu, gaskan ke Mbak Nela juga oke ya.
Siap, langsung yuk ke unit berikutnya. Ini mobil yang rame banget nih, Mbak. Iya, kacang goreng. Iya. Oke, Mbak, boleh tahu Mbak detailnya bagaimana, Mbak? Ini Daihatsu Sigra tipenya X, tahun 2019. Ini sudah new model ya, manual. Siap. Mantap nih, teman-teman. Tipe tertinggi ya X ya. Betul, mantap. Interior juga aman, teman-teman, bersih, wangi. Transmisi juga aman ya. Kilometernya juga masih sedikit, 30 ribuan. 30 ribuan? Oh, mantap ya, teman-teman, langsung gaskan. Pajak juga masih panjang nih, bulan Desember ya. Iya. Siap. Langsung, Mbak, kasih harga berapa nih, Mbak? Nah, buka 125 juta. 125 juta aja, nego ya? Nego. Siap, mantap. Langsung gaskan aja ke Mbak Nela nih, teman-teman. Ini mobil laku keras ya, DP-nya 2 juta aja. 2 juta lagi? Iya. Wow, langsung aja buruan aja. Sebelum keduluan sama yang lain nih? Iya, saya punya 4, sudah 4. Tinggal 1 saja. Wow, tinggal satu. Emang terbukti laris banget nih. Langsung aja, istilahnya kalau booking fee 2 juta, udah masuk DP tadi ya? Ya, betul. Siap, angsurannya berapa nih, Mbak? 3.311.000 itu 5 tahun. 5 tahun, 3 jutaan tadi ya, teman-teman. Silakan langsung. Masuk cicilan pertama, udah juga all-risk. All-risk ya, 1 tahun. Ya. Siap, langsung aja gaskan ke Mbak Nela nih, teman-teman. Ya. Lanjut nih, Mbak, ke unit berikutnya. Oke. Ada Daihatsu Ayla, teman-teman, warnanya ngejreng banget, warna merah ya. Kalau yang tadi agak kelebaran, ini ada yang monggilnya lagi nih, Daihatsu Ayla apa nih, Mbak? Sorry, Mbak. Ini Aylanya tipe X. Tipe X. Tahun 2019. 2019. Ini yang 1000 cc. Manual. 1000 cc ya. Oke nih, teman-teman, cc-nya lebih kecil, konsumsi bahan bakarnya juga irit pastinya ya. Perawatannya juga mudah nih, spare partnya murah. Kilometer sudah berapa nih, Mbak? Kilometernya ini di 49.000. Kilometer 49.000-an ya berjalan ya. Siap, betul. Teman-teman, interior juga ori, kondisi mantap, teman-teman, luar dalam. Pajak juga panjang ya, Mbak ya? Pajak baru saya bayar. Wow, ini bulan 12 semua nih, panjang-panjang semua di sini. Betul. Platnya A. Ya. Siap ya. Buat teman-teman khusus daerah Serang ada nih mobilnya di sini. Siap. Baik, untuk harganya berapa nih, Mbak? Ini saya buka 100 juta. 100 juta. Siap, nego ya pastinya. Nego murah meriah. Mantap. Langsung, Mbak, TDP-nya buat teman-teman yang mengkredit. Ini sangat menarik ini. Oke. Okay. DP cuma 1 juta aja. Wow. Tapi DP 1 juta. Tanpa biaya lainnya ya. Oke, okay, mantap. Tanpa biaya lainnya. Udah masuk semuanya ya? Udah, admin segala macam. Sama asuransi sudah dapat oris juga 1 tahun. Wow. Cicilannya juga murah. Berapa tuh, Mbak? Cicilannya itu 3.076.000 ya, DP-nya cuma 1 juta aja. Oke, 3.076.000 4 tahun. 5 tahun ya, teman-teman, 3.076.000 5 tahun, DP-nya 1 juta aja ya. Betul. Langsung gaskan dengan pastinya ya tiket baik. Ini bisa 6 tahun kalau mau. Bisa 6 tahun juga ya. Jadi fleksibel ya, Mbak ya, untuk tenor ya. Betul. Mantap, teman-teman, tinggal tadi dikomunikasikan aja sama Mbak Nela, teman-teman cari mobil apa, budgetnya berapa, nanti dicari jalan keluarnya, Mbak ya. Ya. Siap, mantap. Lanjut, Mbak, ke unit berikutnya nih. Baik, teman-teman, kita lanjut ke unit berikutnya. Ada Toyota Avanza nih, Mbak Nela. Boleh tahu detailnya, Mbak? Ini tahun 2013. 2013. Manual. Oke. Okay. Warna hitam tipe G yang 1300cc. Wow, G manual 1300cc nih, teman-teman. Pajak juga panjang, Mbak ya? Pajak panjang. Siap. Ini mobilnya tapi sudah ter-DP ya. Oke. Okay. Luar biasa, teman-teman. Sudah ter-DP nih, teman-teman. Jadi boleh tahu nih, Mbak, harganya kemarin lepas berapa nih? Saya nggak jauh-jauh sih, 120 juta saya. 120 jutaan ya? Siap, teman-teman. Masih ada stok lain seperti ini, Mbak? Nggak ada. Nggak ada ya? Ini ya saya ada. Oke, nanti kalau mau minta cariin bisa ya, Mbak Nela ya? Bisa, bisa. Siap, langsung tanya-tanya aja dulu ke Mbak Nela nih, teman-teman. Langsung, Mbak, ke unit berikutnya yuk. Kita ada Toyota Calya, teman-teman. Boleh tahu, Mbak, detailnya bagaimana, Mbak? Ini Toyota Calya tahun 2016, okay. G automatic. G-matic ya? Siap. Yang 1200 cc ya? 1200. Siap. Transmisi juga aman. Aman. Interior juga ori ya? Ori. Siap. AC juga dingin, teman-teman. Kondisi bodi luar juga aman ya, Mbak ya? Aman. Ya, nah. Jaminan bebas tabrak, bebas banjir ya, Mbak ya? Iya. Siap. Aman. Pajak juga kalengnya sudah putih, teman-teman. Langsung aja gaskan nih, Mbak Nela. Kasih harga berapa nih, Mbak? Saya nyontek dulu. Betul. Ya. Mobil yang rame juga, teman-teman. Ada Sigra, ada Calya nih, teman-teman. Pilihannya lengkap. Di sini ada yang hatchback, LCGC, ataupun LCGC yang LMPV nih, teman-teman. Ya. Berapa nih, Mbak? Untuk harga ini 120 juta. 120 juta aja ya? Bisa nego. Nego ya? Iya. Mantap, teman-teman.
Untuk yang mau kredit nih, Mbak. Kalau untuk kreditnya DP 9 juta. DP 9 juta ya. Cicilan 3.076.000 selama 5 tahun. Oke, siap. Kalau kalian mau yang 6 tahun juga bisa. Bisa ya. Siap. Itu DP-nya 9 juta juga, cicilan 2.600. Wow. Untuk yang 6 tahun enggak sampai 3 juta ya? Iya. Enggak sampai 100 ribuan lagi per harinya, teman-teman. Langsung yang aja paling nih. Paling dicari orang. Benar, ada Sigra, ada Kalia. Ya, karena dia 3 baris. Betul. Yang murah, cicilannya murah. Betul, perawatannya juga mudah. Nah. Konsumsi bahan bakarnya juga irit nih, teman-teman. Mm-mm. Mantap, Mbak Nela. Lanjut ya, Mbak, ke unit berikutnya. Mbak Nela, ada Toyota Vios lagi nih, Mbak. Mm-mm. Boleh tahu detailnya, Mbak? Ini Vios tahun 2010, otomatik tipenya G. G-Matic 2010 ya. Mm-mm. Siap. Kilometer sudah berapa nih, Mbak? Kilometer saya lihat dulu. Di 151.000. 151.000-an berjalan ya? Ya. Siap. Pajak juga panjang ya, Mbak ya? Panjang. Mantap. Juga hidup, teman-teman. Pajaknya interior juga ori ya, Mbak ya? Ori. AC dingin. Matic juga aman. Siap. Langsung, Mbak. Kasih harga berapa nih? Untuk harga saya buka di 105. 105 juta, ya, nego ya? Aja, siap, murah aja teman-teman, langsung nego, pastinya cek unit dulu ya Mbak ya? Betul. Jangan nego di WA ya? Jangan, tes dulu. Iya, tes drive dulu, enak. Jadi teman-teman nggak beli kucing dalam karung jadinya ya, biar nggak ada dusta di antara kita nih teman-teman. Untuk yang mau kredit, ini DP-nya juga sangat menarik. Oke. 4 juta aja. 4 juta? Iya. Wow, luar biasa ya teman-teman. 4 juta teman-teman bisa punya mobil di tahun 2023, belinya di Nusa Indah Mobil ya. Mm-mm. Siap, untuk angsurannya gimana nih Mbak? 3.076.000. 3.076.000 juga? 5 tahun. 5 tahun? Ya. Siap. Untuk yang 6 tahun ada nggak Mbak? Nggak ada. Nggak ada ya? Dia 5 tahun. 5 tahun aja nih teman-teman, nggak usah lama-lama ya. Itu sudah masuk cicilan pertama, okay. Sudah asuransi oris juga. Siap, mantap teman-teman, masuk cicilan pertama 4 juta. Juga dapat asuransi all risk ya, 1 tahun teman-teman. Mantap. Lanjut Mbak, ke unit berikutnya yuk. Ya. Wow, ada Suzuki Baleno juga nih teman-teman. Ya. Boleh tahu Mbak detailnya bagaimana Mbak? Ini Suzuki Baleno tahun 2018. 2018. Otomatik. Matic ya. Siap. Kilometer sudah berapa nih Mbak? Kilometer 38.000. 38.000-an ya teman-teman, kilometer masih service sangat. Service record. Service record juga ya. Mantap teman-teman. Kondisi interior juga ori teman-teman. Ori semua. AC dingin ya. Matic juga aman ya. Aman. Siap. Teman pajak juga oke. Panjang ya Mbak ya. Panjang. Bulan 8 ya teman-teman. Langsung Mbak kasih harga berapa? Ini saya buka di 185 juta bisa nego. 185 juta aja nego ya. Mm-mm. Siap. Buat teman-teman yang mau kredit nih Mbak. DP berapa nih? Saya nyontek lagi ya. Betul. Siap. TDP-nya 8 juta. Kalau mau yang 5 tahun, TDP-nya 7 juta, cicilannya 4.917.000. Oke, teman-teman. Masih di bawah 10 jutaan ya, TDP-nya ya. Jadi TDP itu udah termasuk admin segala macam, Mbak ya? Semuanya sudah. Siap, ada yang masuk angsuran pertama juga, teman-teman. 8 sama 10 tadi ya? 9 ya. Oh, 8 sama 9 juta ya tadi, teman-teman, TDP-nya. Untuk angsurannya nanti bisa langsung japri ke Manila lagi nih. Detailnya bagaimana, Mbak ya? 8, 7, dan 21 juta untuk yang 6 tahun ini. 6 tahun ya. Siap. Mantap teman-teman. Gaskan nanti Mbak ke unit berikutnya. Ya. Kita ada wow, Toyota Avanza nih. Kalau yang ini juga Wispayu, Wispayu. Wispayu. Oke. Okay. Jadi teman-teman sudah laku ya 2011 nih, zaman-zaman online belum menyerang nih Mbak. Jadi manual, pastinya ini yang nyari banyak sekali. Iya, betul. Ya. 2011 ke bawah tuh teman-teman. Ini sudah sold Wispayu teman-teman. Lanjut Mbak ke unit berikutnya yuk. Ya. Ini dia perlu penumbuh rambut ya, kayaknya botak. Oke, agak botak-botak sebelah ya. Soalnya baru dapet. Baru banget datang ya teman-teman. Tapi ini mobil tangan pertama dan orisinil. Oke, ya. Orisinil semua ya. Ya, kayak gini karena sering dijemur aja. Betul, teman-teman. Ini tapi karena ya. Ini belum saya rapikan. Belum poles lagi ya, rapikan ya. Masalah gampang ya, Mbak ya? Pasti langsung pangling lah. Oke, ini bisa dilihat di video ini. Nanti saat teman-teman minat dan jadi, lebih kinclong lagi Mbak ya? Kinclong nanti. Siap. Datsun Go Panca ya Mbak ya? Ini yang dua baris ya? Iya. Siap teman-teman. Ini murah ya. Orang banyak yang cari. Betul. Harganya saya buka 78 juta. 78 juta. 2015. 2015? Iya. Siap. Manual, kilometer sudah berapa Mbak tadi Mbak?
Kilometernya di sini di 114.000. 114.000 teman-teman. Wow, ini pertama dari baru. Recommended juga nih teman-teman. Ini masalah sepele doang ya, body-body khas pemakaian ya, Mbak ya? Iya, ya karena sering dijemur aja. Tuh. Transmisi juga oke, Mbak ya? Masih oke. Oke, pajak juga panjang ya. Panjang. Bulan 4 nih teman-teman. Silakan didetailkan lagi nanti sama Mbak Nela nih. Untuk yang mau kredit masih bisa, Mbak? Kredit bisa. DP paling kecilnya adalah 20 juta. 20 juta ya. Cicilannya yang sangat menarik nih. Okay. 1,6 aja. Wow, 1 jutaan tahun. Selama 4 tahun. Iya. Ya, bisa 5 atau 6 bisa? Enggak. Enggak ya? Ya. 4 tahun aja kalau. Ya, karena tahunnya dan juga unitnya, Mbak ya. Unitnya jadi, yang bisa sampai 5 tahun. Masuk ke leasing ya, karena ketentuannya seperti itu, teman-teman. Jadi DP-nya juga agak besar ya, Mbak ya? Iya. Langsung aja gaskan ke Mbak Nela, teman-teman. DP 20 juta, angsuran 1 jutaan tadi ya. Iya. Siap, mantap. Lanjut, Mbak, ke unit berikutnya yuk. Baik teman-teman, kita ada stok yang menuju terakhir nih teman-teman. Ada Altis. Mbak Nela, sebelum berakhir video ini, boleh tahu teman-teman jam operasional di sini hari apa aja, Mbak? Saya buka setiap hari. Setiap hari? Dari jam 8 sampai jam 6 sore. Siap, di luar kalau jam. Kalau mau request datang di atas jam 6 sore, bisa call saya aja. Bisa ya, terlebih dahulu janjian dulu ya, Mbak ya? Janjian dulu. Ya, biar nggak kecele, tahu-tahu di sini nggak ada orang. Iya. Kayak gitu ya, teman-teman. Sip. Detailnya bagaimana, Mbak, Toyota Altis-nya? Ini Toyota Altis tahun 2012. 2012. Tipenya G, automatic. G-matic 2012 ya, teman-teman. Kilometer sudah berapa nih, Mbak? Kilometer 136.000. 136.000-an aja ya kilometernya nih teman-teman. Pajak juga masih panjang teman-teman, bulan 3 ya. Iya. Siap. Langsung aja, Mbak, kasih harga berapa? Ini saya buka 145 juta, itu bisa nego. 145 juta aja nego ya? Iya. Masih bisa kredit ini, Mbak? Bisa. Bisa? Mm-mm. Boleh tahu nggak, Mbak, teman-teman? Untuk kreditnya, paling kecil DP-nya adalah di 18 juta. 18 juta. Cicilannya 3.511.000 selama 5 tahun. Oke, 3.511.000 ya selama 5 tahun. Siap, langsung aja gaskan ke Mandela nih. Buat eksekutif muda nih yang baru-baru usahanya lagi gacor ya. Pak, langsung aja gaskan mobilnya. Pejabat. Betul banget, Toyota Altis. Langsung ke Mandela di Nusa Indah Mobil nih, teman-teman. Lanjut, Mbak, ke unit berikutnya yuk. Paling belakang, siap. Itu sedang proses dibersihin. Oh, ya. Gitu. Oke, jadi setiap mobil yang datang ke sini, terlebih dahulu dicek dulu ya. Ya, diinspeksi. Ini benar-benar ya, maaf berantakan namanya juga. Betul, nggak apa-apa, Mbak. Ya, real nih, teman-teman. Jadi ini setiap mobil yang datang di sini, dicek, dibersihkan kembali, Mbak, ya. Baik, teman-teman, kita di stop terakhir tadi sudah kita informasikan ya, Mbak, ya. Setiap proses mobil masuk di sini itu diinspeksi dulu sama Nusa Indah Mobil, ya, terus dibersihin ya. Sendiri. Nah, apalagi sama Mbak Nela nih, sama wanita biasanya lebih detail nih. Dan juga pasti kebersihannya pasti dijaga nih, luar dalam setiap unit yang ada di sini nih, teman-teman. Nah, soalnya Mbak, unitnya Daihatsu apa nih, Mbak, detailnya? Ini Daihatsu Xenia, tahun 2014, tipenya R Deluxe. R Deluxe ya? Wow, siap, manual juga, teman-teman. 1.300. 1.300. Masih penggerak roda belakang ya? Iya. Sip, mantap nih teman-teman. Masih banyak dicari juga. Teman-teman, pajak juga panjang ya, Mbak ya? Panjang, baru saya bayar. Wow, luar biasa. Bulan 1. Jadi, terima panjang sampai ya, teman-teman. Sampai 2024. Betul. Siap. Langsung, Mbak, kasih harga berapa nih, Mbak, cashnya? Saya buka harga di 128 juta, itu bisa nego. 128 juta, teman-teman, masih bisa nego ya? Siap. Untuk yang mau kredit, Mbak? Ini juga masih anget ya. Oke. Okay. Tempat saya jadi belum saya hitung. Mantap, teman-teman. Jadi belum ada hitungannya. Ya. Nanti untuk yang mau kepo bisa tanya-tanya dulu ya. Mbak Nela WA atau telepon bisa nih, teman-teman. Ya. Mantap, teman-teman. Kalau transaksi di Nusa Indah Mobil itu tadi saya lihat ada fasilitasnya, Mbak ya. Jadi ada ruang tunggu di sini, teman-teman, sembari ngopi-ngopi cantik, Mbak ya. Iya. Ada kafenya adem, tuh. Adem ya. Wow, adem ya. Foto-foto kafenya bagus. Mantap, jadi instagramable banget teman-teman, sembari nunggu transaksi di Nusa Indah Mobil, teman-teman bisa santai di kafe depan tuh. Ya, free wifi juga. Free wifi juga ada voucher tadi ya? Ada, kalau beli di tempat saya kasih voucher untuk dine-in di tempat saya. Oke, jadi kafe, teman-teman. Ya, kafe kecil. Siap, jadi teman-teman nyaman ya, transaksinya juga nggak buru-buru, dipastikan check-in-nya detail juga ya, Mbak ya. Nah, betul. Kayak gitu teman-teman. Oke, Mbak Nela, mungkin segitu dulu ya untuk stok update di Nusa Indah Mobil ini.
next kita bisa ke showroom yang satunya, Mbak, ya? Iya, boleh. Siap. Dan juga bisa kita mampir silaturahmi lagi di Nusa Indah Mobil yang di lokasi sini, Mbak, ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Nela buat GBNS Auto, boleh mampir ke sini. Buat teman-teman semua, untuk klaim promonya kali ini, tadi DP 2 jutaan juga ada, angsuran 1 juta juga ada, pilihan mobilnya lengkap, nanti bisa subscribe, like, comment, share, dan juga di screenshot, Mbak, ya? Yes. Kirim langsung ke Mbak Nela, kontaknya ada di display dan juga ada di kolom deskripsi nih teman-teman. Jadi mohon dibantu, untuk informasinya jangan di skip-skip biar nggak gagal paham. Simak video ini sampai selesai, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.